Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang masker ya, masker untuk gas ya, gas ya. Seperti ini, masker gas ya. Ini jenisnya jenis gas pakai filter ya, bukan gas oksigen, tapi ini respirator, model respirator sisi sebelah kiri. Kenapa sisinya sebelah kiri? Karena tentara kebanyakannya bukan penembak kidal ya. Jadi kalau kita memakai masker ini, popor senjata kalau menembak ada di sebelah kanan. Jadi tidak menghalangi popor senapan ya. Makanya ini ada di sebelah kiri. Ini kanisternya. Di sini ada lubang pembuangan keluar ya. Jadi udara masuk dari sini, keluar dari sini. Jadi tidak, kalau yang model lama kan keluar masuk dengan filter yang sama ya. Jadi cepat berkabut di ininya apa? Di kacanya nih, cepat berkabut. Ini tidak ya. Ini tidak seperti itu. Ini model masuk dari sini, keluar dari sini. Ini merek dari Avon seri M50 atau ada yang nyebut juga seri C50 sama. Ya, depan sini ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka, diisi alat untuk komunikasi. Jadi ini ya. Oh, ini seperti ini, sambung seperti ini, ada kabel ke sini. Jadi bisa pasang mic di sini. Bisa pasang mic di sini, atau kalau ini dibuka, dikasih colokan ya, bisa masuk untuk tempat minum. Jadi pasukan bisa langsung minum ke camel bag ya, ke tas air yang di belakang, langsung kabel masuk ke sini. Jadi kalau haus tidak perlu copot masker, langsung bisa minum. Ini keunggulan ini yang dipakai sekarang ini ya, bahannya dari silikon ya, makanya ini lentur kayak seperti karet tapi lentur. Ini ikatan belakang, ini untuk penyangga belakang ya, untuk pakai di masker di belakang seperti ini. Sebelumnya saya pernah bahas masker punya militer yang lama ya, model K1. Boleh percaya boleh enggak ya, ini adalah standar. Kanister ini adalah kanister untuk penyerap racunnya, ini adalah standar. Kita buktikan. Nah, ini yang model lama ya. Ini yang model lama, yang model K1. Kanister kita buka ya. Ini kanister seperti ini, cuma filter-filter aja dalamnya ya. Ini hanya filter-filter. Ini juga filter. Ini dipasang di sini, ini masuk. Ya. Memang standarnya seperti itu. Ini yang lama seperti ini modelnya. Sama ya, ikatan belakangnya seperti ini nih. Spek mil seperti ini hampir sama, cuman ini lebih lebar, lebih enak dipakai. Ini yang K1 buatan Korea seperti ini. Dia monyong depan ya, ini belum ada. Jadi keluar masuk udara masih tetap lewat sini, depan sini, sini. Lewat bawahnya ya, keluar dari bawah, masuk dari sini, keluar dari bawahnya sini. Jadi ini berat ke depan, belum bisa diisi alat komunikasi. Tangannya Avon ini karena ini udah modern ya, ini tahan benturan ya, ini tahan benturan kacanya, dan pandangan lebih luas karena tidak sendiri-sendiri modelnya kayak yang K1. Ini modelnya jadi satu ya, seperti ini. Tinggal dipasang kanister ini. Kalau sudah dipakai ini dibuang ya, setelah dipakai ini dibuang, ganti lagi yang baru. Ada kedaluarsanya ya, jadi tidak bisa dipasang ini terus, itu akan menjadi racun. Racun menumpuk di sini kalau sudah dibuang. Kita lihat bobotnya berapa ini, dengan lengkap dengan apa, kalau lengkap dengan apa kanisternya nih, kayaknya lumayan ya kalau ditaruh di muka bobotnya agak. Kita lihat, bobotnya 700 gram lebih sedikit ya, 700 gram ya. Kalau taruh di muka lumayan ya, tapi karena ini disangga oleh kepala bagian belakang sini, jadi nggak begitu berat ya semuanya. Ini ke sini ya. Kemudian yang masker terbaru ini, ininya rendah ya, ininya cukup rendah. Jadi kalau kita pakai helm cukup masuk ya. Mari kita buktikan.
sorry, agak lama ngambil helmnya ya. Nah, ini helm standar ya. Jadi kalau kita pakai helm ini akan masuk dengan nyaman ya, mudah masuk sini, tidak ganjel di wajah karena ini rendah. Jadi di tempat jidatnya sini rendah ya. Kalau yang K1 itu agak tinggi, jadinya suka ganjel dan jadi tidak nyaman. Ya. Untuk saat ini yang dipakai ada ini. Kalau ini mirip-mirip dengan model K3 yang Korea ya. Kalau Korea namanya K3. Kalau yang buatan Inggris ini namanya model Avon. SAS juga pakai ini ya. SAS pakai ini. Kalau versi Inggris namanya C50, kalau US M50 sebutannya. Ya, sepertinya musim corona kalau nggak malu silakan pakai ini ya. Ini sampai ke leher-leher ya. Lihat. Kalau yang K1 yang lama tidak hanya sebatas wajah sampai dagu, ini sampai ke melindungi leher. Jadi kalau misalnya gas model sulfur cyanida ini masih terlindung leher ya. Karena kan ini pakai tutup ya, tutup sampai nutup ke sini, ini pelindung juga ke leher. Kalau pakai corona pakai ini nggak tahu tembus nggak ya. Kayaknya sih nggak tembus ya. Tapi ya berat ya, ini berat sekali. Ini bisa ditekuk seperti ini ya, cukup bagus. Ini spek mil. Harganya di pasaran untuk yang seri Avon C50 ini harganya adalah $750 ya. Harganya $750 belum ongkos kirim, $750 kalikan aja ongkos kirim 15.000, lumayan harganya. Ya, kalau $100 itu udah 1,5 juta, bayangkan kalau $750. Ya. Oke ya, dari saya cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Jangan lupa di-share juga sama kawan-kawannya supaya kita bisa berbagi ya. Kita bisa berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman untuk menambah pengetahuan kita semua. Oke, dari saya cukup sekian. Mantap.